Pernah bertanya-tanya, kenapa kita mengantuk di malam hari, tapi begitu pagi tiba, tubuh terasa segar dan siap beraktivitas? Itu karena tubuh manusia punya jam biologis alami yang bekerja selama 24 jam, mengatur ritme tidur, bangun, dan energi kita. Jam biologis ini dikendalikan oleh sebuah pusat kecil di otak yang disebut SCN, dan pusat ini merespons cahaya dari lingkungan sekitar. Cahaya pagi dari matahari memberi sinyal ke otak, waktunya bangun. Ini membantu tubuh menyesuaikan ritme harian dengan alam. Saat malam tiba dan ruangan gelap, otak melepaskan hormon melatonin. Hormon ini membantu tubuh tidur lebih dalam dan memperbaiki diri secara alami. Namun, tidur dengan lampu terang dapat menghambat pelepasan melatonin, membuat tubuh sulit benar-benar beristirahat dan mengacaukan jam biologis. Cahaya biru dari layar HP atau gadget di malam hari juga bisa mengganggu jam biologis, membuat kita sulit tidur nyenyak dan bangun segar. Sebaliknya, ketika jam biologis selaras dengan cahaya alami, tidur lebih nyenyak, fokus meningkat, dan tubuh bekerja optimal sepanjang hari. Jadi, kalau ingin tidur berkualitas, bukan hanya jam tidur yang penting, tapi juga cahaya di sekitarmu. Matikan lampu di malam hari, nikmati gelap yang alami, dan bangun dengan energi penuh. Follow Cahaya Ilmu untuk lebih banyak tips sains dan kesehatan setiap hari.